Welcome to my channel. Aliapi is here. Don't forget to follow my TikTok and my other account in YouTube. Thank you. Hope you guys enjoy. Bye. Jadi gitu ya Kenrod, ada-ada aja kamu ya. Iya, tapi kak, aku bosan di rumah terus. Aku pengen jalan-jalan ke mall sama Bang Riker, sama Kak Feubi dan Kak Kimi. Ya kalau gitu kamu izin nama dulu sih menurut aku. Oke, bentar ya, tunggu sini. Aku coba mau bilang dulu, siapa tahu boleh kita main-main di mall. Mama. Mama lagi telepon. Aduh, maaf ya Mama. Iya, gak apa-apa Kenrod, kamu apa sayang? Aku tuh pengen jalan-jalan ke mall, main-main bareng Kak Kimi, Kak Feubi, sama Bang Riker gitu. Kita cuma berempat, kan lagian mereka juga belum pernah ke mall. Maksudnya Kak Feubi belum pernah ke mall. Iya deh boleh, lagian mereka juga lagi gak ada kerjaan. Kalau gitu bentar ya, Mama telepon Bang Riker dulu buat ambil mobilnya, terus antar kamu ya ke sana. Oh iya Mama, tanyakan sekalian, dia harus ikut main bareng aku, okay? Nanti kita main-main di mall bareng, aku maunya begitu. Oh gitu ya, bentar ya Kenrod, biar Mama teleponin dulu ya. Kira-kira sibuk nggak ya? Kalau lagi sibuk, mending Mama pesenin Grab aja. Terus Mama bakal jalan-jalan bareng kamu, okay? Halo, Riker, lagi sibuk? Enggak ya? Ini mau diajak Kenrod main, gimana? Kamu mau nggak? Iya, kamu bawa mobil kamu dulu ya, maaf ya. Soalnya Papa lagi bawa keluar nih. Iya, oke, terima kasih. Gimana, Ma? Dia sibuk nggak? Kalau enggak aku mau kabarin kakak dulu. Bentar ya. Kak Kimi, Kak Feubi, kita dibolehin main di mall sama-sama. Yeay. Wah, beneran ke mall? Asik, aku baru pertama kali ke mall. Iya, sekalian ngedit tuh sama Bang Riker. Cua, cut kopel. Baper gue. Kenrod, ngomongin gak boleh gitu, kamu masih anak-anak. Enggak, kakak gak suka pacaran. Ya elah, kakak bilang aja bohong, Kenrod sudah tahu semuanya. Kenrod nih. Kamu itu kenapa sih Kenrod? Yaudah yuk, langsung aja Kimi. Okay. Kita ke bawah. Itu adik-adik di rus mama kah? Iya kak, jangan khawatir, tadi mama bilang adik mau dia jalan-jalan juga, tapi di tempat lain. Oh gitu rupanya. Iya, jadi tenang aja. Oke, ini berarti kita tinggal nunggu Bang Riker nyampe rumah kita ya, terus jemput kita. Yup, Kimi benar, kita tinggal menunggu dengan sabar. Oke, first thing first, I wanna look my Kenza. Siapa yang mau nemenin aku, please? Kak Feubi temenin aku. Oke, Kenrod. Yaelah, kamu itu. Kalau aku tunggu sana aja. Ya udah, nggak urus. Aku mau lihat Kenza soalnya. Hai Kenza lucu, kamu hari ini ngapain? Cuma makan ya? Ih, itu mu udah banyak ya, aduh, butuh dibersihin. Permisi. Hah? Gak ada orang, cuma ada Kimi. Loh tadi katanya minta main-main, gimana sih? Mending aku pakein sanitizer dulu deh baru masuk. Udah selesai. Aku tanya Kimi aja sebaiknya. Wah, abang udah datang ya ternyata. Kimi, yang lain di mana? Itu Kak Feubinya sama Kenrodnya di mana? Mereka ada di belakang bang, lagi liatin Kenza. Ayo ikut aku ke sana. Oh gitu, ya udah ayo Kimi. Ya elah, lama banget makanya di sini. Ternyata bersih-bersih ya. Kenrod, dia udah datang. Oh gitu, ya udah ayo kita langsung berangkat aja. Bye-bye Kenza, makasih Kak Feubi sudah bantu aku ngelapin kotoran Kenza. Oh jadi dia punya. Ya udah deh, aku nggak jadi marah. Ih ngapain marah? Ide, nggak usah jadi mama bawel napa kak, sehari aja. Apalah dia apalah. Heh udah nggak usah bertengkar ya Kimi, Kenrod. Mending kita langsung aja berangkat. Iya deh kalau gitu. Gitu ya mama. Oke. Kenrod sama Kimi nggak boleh nakal. Iya Kimi janji nggak bakal nakal. Oke, itu hanya pesan terakhir, langsung aja yuk mama ambilin kalian duit. Gak duit sih, credit card aja. Lagian ini harus dihabisin. Oke, ini ya. Nih, kalian pegang baik-baik ya, harus disimpan baik-baik. Jangan sampai hilang loh. Aduh, mama jangan gitu, aku greget banget nih megang ini. Ya, kalau greget biar gue aja sini yang pegang. Ah,
Rey, makasih, gue gak apa-apa. Oke, tolong perhatikan ya anak-anak aku juga. Aku titip mereka. Kalau mereka nakal, kamu bisa telepon aku. Iya, Mama. Oke guys, di sini langsung aja kita pergi ke mall, teman-teman. Seru banget ke mall naik mobilnya Bang Riker. Ih, kamu kenapa sih? Ih, baunya. Apa sih, Kenward? Bau apa? Nggak ada bau apa-apa, cuma bau jeruk. Justru itu. Ada-ada aja, no bocah. Wah, ternyata mau kayak gini ya, gede banget gedungnya. Oke, sekarang aku pengen banget main di sini. Ya udah, ayo kita main bareng di situ. Kak, tolong tungguin ya. Iya, temani kami ya, liatin. Makasih kalau sudah gitu. Makasih, gitu aja kali. Iya ya. Kelihatan familiar sama mereka. Kamu kan yang kemarin namanya Kimi itu ya? Kimi. Hai, gimana kabar kamu, Kimi? Lama gak bertemu ya. Baik, tapi di mana mama kamu? Dia lagi searching dress. Kita selalu begini kalau misalnya ke mall. Jadi aku dititipin di sini sama adik aku. Oh gitu rupanya. Kimi, ini siapa? Apa mereka teman-temanmu? Iya, Kak Pewi, mereka teman-temanku. Teman lama mama sih, maksudnya kayak temannya mama punya anak gitu. Paham nggak? Aku nggak tahu gimana cara sebutnya. Kenalin ya, Kak Pewi, nama saya Kaiten. Ya, Kaiten dan ini Kaylor. Oh gitu, yaudah nikmati ya main-main bersama yang akur. Kalau minta apa-apa bilang, I have this credit card. Kenalin, dia adik aku namanya Kenward. Halo teman-teman, kenalin ya, maksudnya salam kenal, nama aku Kenward. Ih, nama kamu jelek banget, kayak nama aku dong bagus, Kaylor. Gak boleh gitu. Salam kenal ya, Kenward. Nama aku Kaiten. Oke, Kaiten. Adik kamu apa gue? Gue gak apa-apa, anjay. Udah, jangan bertengkar. Mending kita main. Iya, itu lebih baik. Ya, terserah sih. Ayo, jelek, main. Lu jangan lunjak, bocil. Dasar. Gak boleh gitu sama temennya. Itu teman baik. Apa kau? Udahlah, main kita. Nah, ini playground sana. Iya, terlihat bagus. Benar. Kimi, kalau gitu kakak nunggu di sini aja ya, liatin kamunya. Oke, Kak. Menghabiskan waktu berdua nih, bercanda. Kenward, ayo kita main yang itu. Iya, kayaknya seru tuh. Yuk. Ayo deh ini. Aku gak mau kalah loh, kau diam. Pokoknya aku harus masuk duluan. Yes, mampus lu, masuk gue. Ya masuk sekali aja kali. Kakak juga ada pekerjaannya, yaitu melindungi. Gak boleh. Gak asik main sama kakak itu. Gak bisa buat aku bahagia. Males dia main sama kakak. Mending aku sama kak Kimi. Mending aku punya kakak perempuan. Apa sih sorry. Kau? Dasar. Aku sama kak Kimi aja. Tunggu. Aku gak mau main sama kakak. Nih, main sendiri sana. Kalau aku main di sebelah Kak Kimi gak apa-apa kan? Kau, awas, siapa namamu? Ketek. Awas, ketek. Bentar ya, permainannya belum selesai. Aku duluan ya. Gak boleh gitu pula aku itu, as. Aduh. Main-main, be. Awas kau sana, pergi-pergi jauh-jauh kau. Kan Kenward belum selesai main sama aku. Nanti baru deh kau boleh main sama aku. Tapi punya aku sama Kenward, aku mau selesain dulu. Udahlah, biarin. Males aku. Kenward, kamu gak boleh marah-marah gitu. Dari tadi dipancing mulu emosiku. Udah, sabar. Jadi orang baik emang berat, Kenward. Mending main yang lain. Bareng aku, gak apa-apa kan? Pusing. Ayo kak, kita mending cari main lain. Males sekalipun main sama dia. Gak mau pula aku kenal. Kenward, tunggu dong. Kamu jangan marah-marah gitu. Aku kesel. Aku mau lampiasin marah aku sambil main basket aja. Awas aja kalau kalah. Apalagi skorku dikit. Bad mood aku. Ya gak boleh gitu. Oke, aku sudah mulai bisa. Cuma dapat segini. Gak apa deh, mending main yang lain yuk. Iya benar. I'll punch this out. Aduh, gak bisa. Ayo kak, semangat kakakku. Akhirnya bisa nyampe skor tertinggi aku. Iya, seru ya. Kalau yang itu gimana? Boleh. Kak, kali ini aku mau main ini sendiri, temenin ya. Oke. Weh, asik kali pula anak itu main mobil-mobil. Mau aku, sana aku.
Hei, kau awas ya. Eh, jangan gitu, aku belum selesai mainnya. Ya, kalah gara-gara kamu. Apapun lah gara-gara aku, itu pun karena kamu gak mau dengerin aku. Aku fix bisa kau. Eh, kamu dari tadi dorong aku ya. Gak tahan banget lihat kamu itu. Kamu itu kurang ajar banget. Pasti kamu bocil kan kayak gitu. Hei, kau juga bocil ya, dek. Gue udah mau naik kelas 2, coy. Bukan bocil, gak kayak lu. Gak peduli sama wajah lo. Iya, kak. Aduh, adik gue bertengkar. Jangan-jangan sama... Ayo, gelut. Oke, aku gak takut ditantangin. Siapa yang menang dapat es krim gratis. Oke. Kenward, kenapa kamu ngajin gelut? Sudah, jangan kayak gitu. Ada biarin nih, teknikku. Hah, dibiarin malah makin bang, 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 itu adik kamu. Weh, kasihan, weh, gimana ini? Aduh, aku harus cegah. Udah. Udah, jangan bertengkar lagi. Nanti ketahuan loh. Bang, adik lu kurang pendidikan, bang. Kenward. Kak, anak itu lo aja gelut. Ampun, aku udah gak mau. Aku udah gak mau. Adik, kamu tuh dibilangin kenapa makin lunjak. Kamu gak boleh main lagi lah di sini. Bilangin mami apa kamu. Apa kau? Ini urusanku sama dia. Mata resek bikin pusing. Kenward, bisa-bisa aku bilangin mama kamu ya. Kamu belum tahu itu siapanya mama. Kalau udah tahu, mampus kamu ya. Apa sih, kak? Lagian dia ngapain mancing-mancing emosi aku? Ya gak gitu, Kenward gak sopan kalau ketahuan Bang Riker sama... KBW gimana? Mama kan tadi udah pesen kalau misalnya ada apa-apa, kamu bisa dibilangin loh. Iya, maaf. Maaf ya enggak ke aku, ke dia, karena kamu ngajin gelut, Kenward. Jangan gitu, adek. Kamu tahu kan, anak itu siapanya mama. Kamu tuh enggak sopan banget kayak gitu, malu-maluin tau enggak dari keluarga ini. Hah? Apa-apa, dek? Kamu nanya, apalah. Gerem gue. Ya udah, aku minta maaf. Keluar sini, aku mau maafan. Hah, maafan kau bocah. Akhirnya kau ampun aku juga kan. Takut ya kamu sama aku? Enggak, urusan kita belum selesai. Ini kan disuruh selesai karena keadaan. Apa sih sok dewasa kau pula? Udah, dimaafan. Hah, serah lu deh, lu kan minta ampun gembel. Jadi ya gue maafin. Kasian juga liat wajahmu. Enggak itu. Enggak gitu, woy. Udah, habis maafan dah. Harus akrab. Oke, jangan bertengkar lagi ya, udah. Sekarang kita balik. Udah, beres. Ah, kalian udah selesai mainnya ya? Yaudah ya kita pulang. Kak Bibi, aku mau minum. Aku rasa kamu lelah. Yaudah kita beli minum dulu. Kak Bibi, beliin buat mereka juga ya. Yaudah kalau gitu kalian minum dulu ya. Kita tunggu kok di sini. Oke, yaudah yuk teman-teman kita minum. Masih ada banyak waktu kok. Jangan buru-buru ya minumnya, nanti kesedak. Aku pengen itu, yang ijo punya Kenward. Jangan-jangan ini punya kakak aja, kita tukar. Hah, gak enak, beda punyamu. Aku mau punya dia. Sini lah punya lu. Enak kalau kayak gini. Kamu itu ini udah bekasmu. Iu, kalau bukan bekasmu gak apa-apa. Aku ditam. Kenward, kamu jangan kayak gitu. Astaga. Gimana sih ya? Kenward gak bisa sabar ya, sini. Hah, kenapa? Kenapa kamu lapar aku sih? Biar adil tau gak? Kamu udah nampar anak orang, gak sopan. Aku capek. Aduh, kayaknya aku salah kasih nasihat deh. Ya apa ini, Kimi? Aduh, gimana sih? Aduh, gimana ini? Apa kalian bertengkar jadi tadi? Udah mending, kita pulang di mana aja. Ya udah, ayo ajak mereka pulang cepet. Bisa mereka, Tuhan. Dan akhirnya Kenward pulang rumah. Maaf ya Kenward yang tadi. Gak apa-apa. Tapi kakak diem ya, takut mama marah. Gak tahu. Udah. Maaf ya tadi Kenward kebablasan. Iya gak apa-apa. Tapi kamu mau tahu gak Kenward? Itu anaknya teman mama lamanya dari SMA tahu. Hah? Beneran? Kalau misalnya anaknya aku apa-apain, mati dong berarti aku. Ya, kamu bakal dimarahin pasti kalau mama tahu kamu gituin anaknya. Sambil nampar-nampar lagi. Aduh, semoga anak itu gak ngaduan deh. Aduh, dia kan cantan, iya kan? Okay, just keep this our secret, please. Aku kasihan sama kamu, jadi ya udah deh, aku iya. Hey, gimana kalau lu? Jangan buat anak nangis. Hah? Gue? Iya, gue mah iya aja, disuruh gimana? Iya. Gih. Okay, makasih buat kerjasamanya. Iya, yaudah guys, segitu aja. Semoga kalian enjoy. Bye everyone. Gak ada part-partan selanjutnya lagi. Capek pula aku ngadepin anak begituan.